Di negara mesila itu ada macam-macam sila ya. Yang mana aja boleh. Satu sane muaste suka sane mudra. Adalah nempo raga manusia nempo nempo yogan batara siwa. Kengken suka sane mudra kaki di kiri di bawah, kaki di kanan. Padma sana mudra niko yoganya betara gana. Kedua telapak kaki dia di atas. Wirasana mudra niko yogan nida betari betara rudra. Kaki kanan aja di atas kaki kiri. Niko maksudnya wirasana mudra. Yang mana saja boleh dipakai. Karena mangku ngantabang walaupun mau bakti sesungguhnya adalah sikap yoga. Oh, ini tidak boleh dirubah. Kamu tanda dos. Bin leneng, bin bangun, bin dekat tanda dos. Yoga itu tidak boleh dirubah sebelum sampai mau perlina. Sampai ngemantuk kan. Ida betara di Pejogan Agung. Nah, niki lah. Dudana niki yang perlu dipelajari, dudana niki sampun mengandung nilai siwa tatwa. Mampun di suara dekat nika, wentan ke bos. Eka tua. Widinya tunggal. Neka tua, ida dah diliu. Suwa laksana batara. Beliau bisa jadi banyak setelah beliau memiliki kekuatan-kekuatan sesuai dengan fungsi-fungsi beliau yang disebut betara. Yang sang yang widi nol, tan gingsir langeng, kosong. Benar simbol Hindu ini ke nol. Kemudian dados sido betara surya, manifestasi, bercahaya, dados sinar suci. Jadi sinar itu dalam bahasa Sanskerta div, dari itu disebut dewa. Dari sang yang widi dados de dewa, dewa surya. Setelah dewa surya bermanifestasi de yang di pemerajan menjadi betara-betara sesuai dengan jumlah pelinggih-pelinggih. Wau disebut betara. Betara yang guru, betara kemulan, betara pengerurah taksu, gedong sari, gedong catu. Satu aja beliau saja itu. Ini cerita sekala, jani itu nyaluk baju selam, abu palu, hakim ada ini itu. Ujang baju selam, bin jemak baju mesti bintang, jaksa ada ini itu. Binjang itu, bin tadi baju mesti polisi ada ini. Beliau juga itu. Itu namanya siwa. Ini ada iketua aniketua suwa laksana batara. Widi itu tetap tunggal. Batara-batara makweh. Karena batara ini ada kekuatan sang yang widi. Disebut batara. Tejan sang yang widi disebut dewa. Mau ini raga memenak. Menyang bukur yang nodal di puro sakit benten. Mengku kayaan tiga riki. Memenak mau ini raga ke surya. Yang di masyarakat kali dogmatis. Yang norin ke surah memendak nak lawan. Aduh keto, lipido, kena ini. Kita yang jawab ini. Kewam ini kan. Ini masyarakat nak kaya ada nak mendak ke jawaban pura. Kita kadang-kadang bertaruh jalan-jalan. Kali kelon kena pendak. Bentan ke panggung ini, ke pengubang yang mendak. Nih nyaplir sami. Karena lepas dari siwa tatuanya. Padahal itu menak ke surya termasuk dewan panggungan di penak mawinin. Karena dewan panggung ini tamu. Nih sayang catur lokopala diki. Tamu akan nyaksi betara pacang mau piodalan. Karena kita manusiakan supaya cepat ngerti. Sampai tamu ini kok barang-barang rauh,
Batara diundang rauh, batara diundang meligi di pura rauh, kat kebidia dara widya dari ganar waganar wi buto kalau sami barang merarut gini. Itu kata Tuhan. Jadi batara di panggung ini ring itu malu. Kamu segah agung di panggung rauh di suryau. Segah agung mau berwadak. Sina udah berwadak sina di panggung ini ngungahang tamu agung ini. Kala ngange sanggah hanya bebungut papat. Bungut kangin niko simul Batara Indra, ida nyaksi mayatnya ida dewan swarga. Karena apa yang kita pakai perlu swarga nanti dia mati. Iraga perlu swarga, entik-entik perlu swarga, binatang perlu swarga. Ini bungut kelot, Batara Siwa Baruna, beliau dewa penyucian. Aneka Batara Rudra, ida dewan penyupatan. Ajak liu raga di merajan gede pamane. Kalau ajak liu sing rungu supaya mesupat siapa pusing gitu. Liu ni supaya sing mesupat ngai cepat ngai anu ngai satan caru jadi cuma kiok kat kita apa? Tapi misal karma raga ngai. Pandai misal karma mau wenan wentan Tirta Panggungan, Tirta Pengubangan niki, inodal niki ketesang di bantana di pelinggi-pelinggi paling siduri. Ane kalian bungutnya Sangyang, Simo Sangyang Kuere, beliau dewa kesejahteraan. Malipidan jatuhan Karingai Banten di Bali, kesejahteraan kita akan hilang. Selama ngai Banten merasa sejahtera enggak? Merasa enggak? Jawab yang serentak. Nyuci apa jangan sejahtera? Dan orang minta lungsuran. Ada lungsuran yang lebih usia, lebih sini telah benda dua. Kesejahteraan apa? Ada dagang bakwan, ada dagang kembungan, ada dagang mekejang, mecasar nih kau. Ya, makanya Hindu itu dibilang adalah agama yang paling napi penderma. Di mana ada dari sana banyak pedagang. Nih, kita udah teliti nih kau di Besaki. Oh nyai kalau payu dagang nih terletak dia dagang anu paling terletak dia. Dagang jagung semua pasti, dagang kacang pasti ini kau. Aneh yang pasti dagang palen-palen, ya, palen-palen ki. Ada ya payu. Dua paling liu gerunyong ya, yang mau ada tukah nih kau. Liu ini mana dagang kayaknya mau Bali ya. Ada beli kembongan, ada beli orang-orangan, ada beli. Itulah masyarakat masyarakat. Tuk leden. Di samping itu, ilang di tiang aturung, di tiang ngawacen purna raja purana ring besakih. Di kau pernikahan dia bertaruh di Gunung Agung. Di tiang teruning siro kada nyuratan uning di tiang ngawacen. Pernikahan dia bertaruh sang yang Putra Jaya. Bin pidan je wong Bali sing nungai wali, sing nungai Banten. Di kalau ditu aku mulih maring Gunung Mahameru, rogi kang Bali do. Niko jangan ditanya jejak. Kalau tidak meneliti Banten, pangdau itu pegat Banten. Kita cara mengefisienkan. Nih, supaya gampang dibuat, gampang diingat, gampang apa difahami dan murah meriah. Maka kita kembalikan pembuatan upakara ke sastra. Nih, sastra. Kalau di masyarakat dibilang dresta, salah pahamnya. Banten niku dibilang dresta. Ada dua mereka, wenten dresta kena agama. Dresta mereka kan adat. Adat mengandung budaya. Anicen dresta mereka adalah Goban Banten. Niki tidak bisa disamakan. Goban Sampian di Gianyar dengan Sampian di Badung tidak bisa disamakan itu. Nih, itu adat. Itu yang disebut dresta. Agama adalah izin Banten. Itu tidak boleh beda. Karena lontarnya
hanya satu tempat pertandingan di Bali adalah Tapeniyan. Yanyo, Tapeniyanyo ini baru melahirkan lontar lain lagi, lontar Rareangon, lontar Yanyo Prakerti, Yanyo Pawitra, gitu. Itu lontar. Selama saya meneliti. Bawinan ada, kita kembalikan kepada ajaran Weda, maka cananglah Banten pokok. Makanya buat canang pun tidak boleh keliru. Karena canang itu simbol widi. Karena dari canang itulah lahirnya Banten upekara-upekara kita di Bali ini. Secara pelaksanaan di masyarakat sudah. Setiap Banten daging canang, segam daging canang, daging. Kenapa segam mesti canang? Karena canang itu simbol panco dewata, segam panco mahabuto. Jadi tujuan panco mahabuto di Somyo kembali ke panco dewa. Itu maksudnya mesti canang. Tuh. Nah, niki ada sapang demen, nih terutama sesana-sana pemangku, niki udang-udang mangku, tapi ustadz niki, agelung sangke, elingan niki, sastra niki mau sang, agelung sangke, ini masyarakat, merip sing tanding atau kapah balik tipi nih, gus niki berdiri dalam channel. Gelung-gelung mangku niku udang napi wetan ku brongkos nangko gitu ya. Oh kenten. Benyang pasti kalau benten brongkos timul gitu. Nggih. Kita pirang oh kena udang brongkos nangko gitu. Kau kan ingat tak pada itu agelung sang sangko. Tuh. Nggih. Nanika di tiang napi ngatur langsung semua pisan ring Yayasan Dharma Acarya tetap mendidik ke pemangkuan. Nggih. Demikian juga menawi benten yayasan-yayasan lain yang ikut juga mendidik seperti ini di tiang salut dan di tiang dukung secara pribadi maupun secara kelembagaan. Kenapa? Karena kita akan mempertahankan adat dan budaya agama kita sampai ke sekian tahun yang akan datang, ya, supaya kita memiliki pemangku-pemangku yang cerdas, ya, pemangku-pemangku yang intelektual, ya, dan pemangku-pemangku yang agamais. Yang kita tidak mau adalah orang agama yang ortodok, itu yang kami tidak mau, ya. Seorang intelektual yang agamais, seorang agama yang intelektual, ya, intelektual nih, kau belajarlah. Kalau di sini belajar mantra, belajar weda, akan dijelaskan mantra ini arti maksudnya begini, mantra ini maksudnya begini. Supaya jangan bisa memantra, dua memantra tidak tahu maksud. Akhirnya janana ini ngoyong. Ya, pada saat memantra itu, janana. Nah ini lagi sedikit aja, kibajra, ya, udah berkali-kali yang sampaikan di Bali TV. Ini ada di lantar Brahmana Aji yang baca adalah Siwa Upakrana dari Sang Wiku sampai ke pemangku-pemangku. Okay. Disebut Bajra, Niki Bajra sampai di sini. Ya. Ini disebut Siwa. Karena ini Yoni, Yoni ini 8. Ini Lingga. Pertemuan Lingga dan Yoni adalah Siwa. Maka di sini ada God lagi dua, Siwa, Sada Siwa, dan Parama Siwa. Ini namanya Bajra. Dari sini namanya Genta. Ini, sini namanya Genta. Tuh. Nah pemangku, boleh memakai ini barang Bajra, tetap sesana kita ini. Ini. Sesananya ini mangku, ini sebut panca mingmang. Agama-agama mangku ini sebut panca mingmang. Ini dia sulinggi, niki, nih. Maksudnya sulinggi peniki, dalam ronta disebut windu ameteng, windu buntar, mecelak. Nih, niki windu, niki mecelak.
pemangku tenados niki margiang. Niki margiang pemangku berarti nyu muka. Hirago kari nyungsung siwa. Durung hirago marago si sung siwa. Ah, niki panca mingmang. Ia menyegenta, yang rin, menyegenta ni benta sana masuk. Welatuk ngukul. Niki. Yang mangkin mangku kimut. Orang kene orang di sana gang es tu. Nah, ini keputusan para mensulingi yang tadi wang di tiang tahun 63-62 ni ke mangku ampun diberikan hak munyin genta ni ke adalah lembu mangan dukut cara sampai ngamah padang cara munyin keroncongan. Niki. Laki, dia cekak saja niki. Pun cekak je, mejang jalan mulai niki nak niki ke ngontel nak panca ming mang. Niki ming, niki mang, niki ming, niki mang ke dan. Oh. Niki kata nak, oh. Mungkin tegah ni. Niki kadi betul nyonyo. Nih, pada tadi mangku bos tegah. Wah. Niki mangku ada jak. Bat, jalannya jak kene ya mangku betul nani. Sejajar dengan jantung. Karena bajra, bayu bajra ini adalah di jantung. Ya. Sira betaro bayu di sana adalah siwa iswara. Nih, niki. Makanya sejajar niki. Karena sejajar niki sampun berbentuk. Tapi, itu siku-siku dia. Berapa jam pun ragong ngeleneng bisa. Nah, niki. Niki pemangku, niki sulingge. Oh, niki mangku wali. Oh, sambil ngetes sing wingi. Di ngetes niki nu melajah. Kadang-kadang dipraktek ingkal-ingkal yang gede nepuk pemangku praktek. Dan kene. Yen no ingat kena mangku di ini dengar saya ni milu ya kene. Di kene ada mangku kata bawa pal sekepede awak kata bawa kata siro ngisap kedol lima milu kene di kedol. Patah serum melajah gener musibah bayu bayu tengan bayu kiwo. Ki niki ke bayu tengan ngetis niki bayu kiwa meriki dan niki sambun saja coba-coba pakai ini apa sanksinya karma di dalam lontar pun dibilang karma hanya mangku budal sama tuan napi hanya keiring dening iwayan karma tinggi menikah dumun. Mungkin diring titiang mendarma tula. Sapa sira dan di pemangku sani mataken. Om Swastiastu. Titiang saking sange. Sani mungkin wentan betaken titiang ring tuaji sani kesemayan titiang. Tuaji titiang nenten je dadas pemangku ring dijel-dijel sini makin wantah ring merajan titiang pedidi ah di prade pet titiang tamat saking kepemangkuan kursus kepemangkuan puniki punapi dadasnya status titiang ring kepemangkuan puniki senika sana kirang jelas untuk titiang wantah sepunika petakan titiang suk semua banget. Om Santi Santi Santi. Om. Beci siapa sayang ni awal? Mana apa ni? Puniki beci pesan ni. Sekali atur di Jawawu, irago status irago di pemerajaan sampun merago
pemangku nilarte utawi pinandite. Nggih. Pun. Dados sampun langsung sampun kepicu penugrahan ring ida tu prande enten iwang dicang dok mejaya-jaya. Penecan ida penugrahan memargi selantur angiring pemerajan. Nggih. Terus sampun. Nah, nanging menawi enten pula paleh yang sampun pacang ayah di pemerajan wenten upo karo alit kedik sane moaste mosakap di datang mekaleyangan ring pemerajan. Nggih. Dika dados malipidan yang tamat sepisan dados mekaleyangan. Nggih, dados ring griya mekaleyangan sepisan bantannya tuas kekalih lanang istri mantan dados. Yen suang-suang di merajan durus. Nggih, nah nika. Nggih, enten malih. Om Swastiastu. Sik semua kalah kepicoring perwedan ditiang. Ditiang mangku sampun pernah mewinten ring kayangan pecintaan pusat lan desobongan kena ditiang saking Kediri. Dan ditiang mirip hujan-hujan latihan kadai mati sabah suat nyano. Dan ya, sane banget takenan ditiang dari Ratu Haji. Menawi tenewau sampun kaudar ini macam-macam pemangku. Aku macam-macam pemangku sane ring sastra, ane kemuat ring sastra. Punika mantan petakian di Jalan Tuaji, kira langkung, sinam burayan, sinam di Jalan Tuaji, pramu sandi om, sandi, sandi, sandi om. Ainggih niki becik pemangku pangno jantan menawi ke pari ke pirang ring semeton-semeton ring masyarakat menawi pemangku-pemangku sane wenten mirangan ring Bali TV niki mangno jantan kepanggih. Gimana tering daging lontar ida purana sang angkul putih rika ida mawasang ida dewan pemangku niku kepilah-pilah mano tering fungsi kepemangkuan niku. Pemangku enten kemengari ke 14 macam pemangku. Asiki pemangku sangkul putih. Ya, niki dados pemangku ring sat kayangan sakadi ring besakih. Itu gogelaran ngangge sangkul putih. Wenten pemangku sane wenten tugas ring dang kayangan niki sangkul pinge. Ke pemangku ring kayangan tiga, nika pemangku Kusuma Dewa. Wenten pemangku Sutri. Nggih, pemangku Sutri niki pengayah. Pemangku Pemongmong. Niki talar penginter, nggih, penginter ring pura-pura ngunggah canang tapi mau picat tirta Pemongmong dimangku pembantu. Membantu pemangku gede. Thank you.